Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Nagan Flower Gallery. Hari ini kita akan melihat kalatea bela kita yang seperti ini ya. Di video sebelumnya juga kita udah videokan mengenai dengan tata cara perawatan dan lain sebagainya tentang kalatea bela. Hari ini uh, tema kita yaitu kita akan memindahkan. Kalatea bella kita yang di pot yang kecil ini mau kita pindahkan ke dalam pot yang lebih besar, yang besar sedikit ya. Karena ini sudah penuh. Ya, akarnya pun udah naik ke atas. Nah, ini dia teman-teman mungkin bisa melihatnya kita geser kameranya. Nah, ini akarnya pun udah naik ke atas jadi kita tambahkan kita pindahkan ke pot yang lebih besar dari ini sedikit ya. Nanti kalau udah ada pot yang besar lagi, kita pindahkan supaya pertumbuhan kalatea bela kita tetap cantik dan segar. Yang pertama sekali kita siapkan media, media tanam ya. Ini dia media tanamnya. Oke, biar nampak semuanya. Ini dia. Ini dia media tanamnya. Oke, okay, mudah-mudahan bisa nampak nampak ya. Oke, okay. nah, jadi kita siapkan medianya dulu sedikit ya. Kita taburkan di bawahnya. Kita masukkan. Ya, kita sesuaikan dengan. Oke, okay. ini kebetulan potnya pun udah pecah ya. Ini dia ada pecah potnya. Jadi kita ganti aja. Dan akarnya pun udah turun ke bawah dan sudah naik ke atas. Supaya pertumbuhannya lebih cantik dan lebih banyak lagi, kita bongkar aja dengan cara seperti ini. Nah, ini akarnya udah penuh ya. Jadi ini kalau kita potong juga boleh. Kalau kita masukkan aja seperti ini juga bisa. Nah, tinggal kita taruhkan aja. Kita tambahkan medianya, media tanamnya. Nah, kita kurangi dulu. Kita kurangi dulu yang di bawah, tidak perlu terlalu banyak ya, sedikit aja. Nah ini dia, ini tanggung memang potnya agak tanggung sedikit, maunya lebih besar lagi, tetapi kita pakai yang kecil aja dulu yang seperti ini. Kalau udah ada stoknya yang besar lagi nanti kita pindahkan lagi. Oke, nah ini dia, setidaknya udah tertutupi. Akar atas dan akar bawahnya sudah uh, ada medianya lagi ya, karena media yang sebelumnya sudah tertutupi dengan akarnya. Ini kita udah tambahkan kembali dan mudah-mudahan kalatea bela kita ini akan tumbuh subur lagi seperti sebelumnya ya. Nah, jadi kalau ada Daun yang sudah seperti ini ini kita gunting aja, jangan kita pertahankan dan jangan kita sayang-sayangkan karena pertumbuhan akan menghambat pertumbuhan untuk tumbuh kembang daun yang lainnya. Jadi ini yang yang sudah tua seperti ini walaupun masih cantik tetapi kita pangkas aja biar terpancing daun yang lainnya keluar dan bisa nah ini turun dia nih. Aduh nah ini dia selesai uh, perpindahan pot kalatea bela kita supaya dia tumbuh lebih uh, besar lagi ya ya corak dari kalatea bela ini cantik ya teman-teman semuanya ya saya sangat suka dengan kalatea bella ini mungkin teman-teman juga sangat menyukainya ya coraknya yang luar biasa cantik dan uh, Garis-garis hijaunya keluar, ya, seperti ini. Oke, teman-teman semuanya, demikian hari ini kita sudah uh, memindahkan kalatea bela dari pot kecil ke pot yang lebih besar sedikit. Ya, nanti kita tambahkan ke pot yang besar lagi supaya kita bisa. Uh, banyak kalatea di pot yang besar ya Jadi perawatan untuk kalatea bela ini mudah-mudah aja Yang pertama sekali kita siapkan media tanam yang gembur dan poros Setelah itu kita tempatkan di tempat yang ternaungi Walaupun terkena sinar matahari dari pagi sampai sore hari Aman ya Yang penting ternaungi di bawah paranet atau di bawah Uh, pepohonan bisa juga ya, kita tempatkan uh, di alam terbuka lebih bagus lagi. Tanaman indoor juga bisa ya. Jadi, untuk penyiramannya, untuk perawatannya, kita siram uh, dalam seminggu tiga kali. Kita siram ya. Kalau memang teman-teman mau menyiramnya setiap hari juga boleh. Yang penting medianya tetap dijaga, tetap poros dan gembur. Ini kalau kita tempatkan di alam terbuka di arena yang setiap hari terkena hujan, aman-aman aja, tidak masalah. Yang penting media medianya jangan padat, ya. Medianya tetap harus gembur dan poros. Ya, ini cantik sekali kalatea bela kita udah kita pindahkan, udah ada tiga pot dan ada lagi di belakang stoknya kalau teman-teman mau. Ada beberapa pot lagi yang sudah jumbo dan tersedia juga di polybag dan di pot yang kecil-kecil ya. Ini hanya kita tampilkan 3 pot saja. Ya, teman-teman bebas memilih yang mana. Silakan datangi ke Green House Flower Gallery dan teman-teman bisa memilihnya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengunjungi dan sudah borong bunga di tempat kami. Ditunggu untuk borongan berikutnya ya. Ya, terima kasih banyak dan jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.